Halo Sobat Mai, ketemu lagi nih di keluarga sirkus. Kayak rombongan sirkus ya. Rame. Tebak kita mau kemana, ayo. Aku punya surprise sih sebenernya buat anak-anak. Mau taman safari. Monas, Disneyland. Bang, naik mobil. Ke Dufan, Jepang. Oke. Kita hari ini mau ke proyek rumah baru. Ini perdana nih, pertama kalinya kita ngajakin anak-anak ke proyek rumah baru. Karena kemarin memang progresnya agak masih berantakan, sekarang udah enakan gitu loh. Anak-anak betul, kalau dan satu lagi ya, aman, kita gitu. Kan ada satu ruangan nih yang udah jadi, ruang sinema itu juga. Jadi lumayan lah bisa ajak anak-anak kumpul di situ, karena kan pastinya nggak nyaman ya. Ada debu segala macam. Sekarang aku mau tanya sama Nala. Nala pengen lihat apa di rumah baru kita? Aku mau lihat kamar baru aku, mau lihat kolam renang. Tempat living room, mau lihat kitchen. Banyak banget. Dong. Ya. Kamar. Wah. Semuanya Raka, ya. Raka mau lihat apa, Raka? Kamar, kitchen sama living room. Oh, Raka tuh kamar sama kitchen dia yang penting. Kalau bisa kitchennya ada di kamarnya dia. Benar. Kalau Mima? Aku mau lihat kamar aku sama mau lihat kolam renang. Itu me-time-nya Nala. Me-time-nya Mima nanti. Kalau Numa mau apa? Main? Mau apa? Main apa? Mau apa? Main sama? Berenang. Nah. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke rumah kita. Oke, kita sampai. Yes, let's go guys. Nah, nih liatin tuh, Bun. Nih, progresnya udah kayak gini nih. Jadi depan, atas, udah semuanya udah aman. Guys, sini. Ini rumah kita. Loh. Ini baru-baru. Nah, gimana sih? Mau dijelasin? Gimana itu sih? Susah deh. Jelasin depannya kayak apa. Yuk, kita masuk yuk, Sobat Mike. Oke, udah manggil-manggil nih kakak-kakak nih. Jadi ini itu adalah ruangan tamu kita nih. Nih, di sini. Oke, ini ruang tamu kita nih, tempat kita nonton-nonton TV nanti. Dan satu, tempat favoritnya Mas Raka. Apa? Tereng. Nah, ini dapur nih. Dapur. Tempat favoritnya Raka nih. Nih, Mas Raka. Nih, dapur nanti kita segini. Ini ada island-nya di sini nih. Terus di backdrop-nya lah. Nah. Okay. Apa Mas Raka punya ide apa ide buat apa? Dapur ini kan jadi Raka ini guys, Raka ini suka banget masak ya. Dia tuh di rumah masak untuk dirinya sendiri sih, bukan buat kita semua ya. Tapi dia makanannya dia tuh dia masak sendiri gitu. Jadi ini dapur ini mesti ada kontribusi Mas Raka nih. Mas Raka pengen diapain dapur? Mas Raka tadi bilang mau ada oven 2. Jangan madep ke belakang dong, masa ngomongnya dia sama tembok. Iya. Gimana? Oven ada kulkas. Ada apa lagi Muma? Ada apa lagi? Muma mau apa? Muma mau apa? Es krim. Oke, nanti ada di kulkas ya es krimnya. Oke. Ya. Oke, siapa yang mau lihat kolam renang? Oke, kita menuju kolam renang sekarang. Yuk. Yes. Wow. Ini kolam renang. Jadi Guys, kita jajarannya jangan jauh-jauh sini sayang. Iya, sini agak sini. Sini sayang. Sini nih. Nah. Emang kayak gini nih, repot. Anak-anak kalau mau dijelasin harus bener-bener ngumpul kayak anak ayam. Oke, ini ada yang mau jelasin ya. Di sini ini area outdoor. Nah, kita kenapa bikin outdoor-nya agak ya kita bikin kayak resort lah ya. Jadi di sini tuh sunken nanti kita sunken tahu nggak? Nah, sunken tuh kayak gini nih. Nah, tuh keren kan? Jadi kalian duduk.
ada tadi lewat. Kamu gak duduk, lihat. Duduk di situ. Nanti di situ itu kalian bisa nyantai-nyantai, duduk kayak gitu ya. Terus ini pool deck. Pool deck ini buat ya nyantai, duduk, kursi, ngeliat kolam renang. Nah ini kolam renangnya Numa sama Balin. Oh, jadi ada yang pendek ya? Ada yang pendek. Ini cuman kedalamannya 25 cm. Oh, jadi cuma segininya Numa kali iya, ya? Iya, cuman buat mainin itu. Jangan dong, nanti dijemplung. Nah, itu yang dalam yang di situ tuh. Ini yang dalam. Nah, tapi ya ada tetap, walaupun di sini ada kolam renang, tapi tetap halaman belakang itu nanti rumput itu buat Mas Raka kalau mau main bola, sepatu roda, nggak mungkin, basket, bisa, badminton, bisa. Nala, kira-kira Nala punya ide nggak? Ini kayaknya Nala nih yang paling excited kolam renang. Aku pengen banget ada perosotan dari atas kamar Raka. Hah? Kalau bangun, aku ke kamar Raka, bisa aku langsung merosot ke situ. Dari atas sana? Dari atas sana. Ada wall climbing. Hah? Ada wall climbing? Wall climbing di sini? Nah ini nah, udah mau eksperimennya udah ngelebar jadi kemana-mana orang, nih. Jadi orang kesini bayar masuknya gitu? Oh ada air mancurnya, ada waterboom. Sekalian ini aja air terjun ya. Allah, ini kayak tempat itu ya, tempat hiburan ya. Iya, kayak waterboom. Ada playground tapi yang di air itu loh. Playground yang di air? Ya nanti ada itu, tau gak sih yang bucket yang tumpahin air itu dari atas. Ini juga ada basement gitu, nanti ada kacanya supaya kita bisa ngeliat orang-orang renang. Oke, ya catat ya. Tolong itu diingetin nanti sebelum ini semua jadi, itu nanti terrealisasi. Dalam khayalan. Oke, kalau gitu kita lihat kamar kalian. Yuk, kita ke kamar anak-anak yuk. Hap. Nah, ini area atas. Nih semua di atas tuh kamarnya anak-anak. Oh. Tuh gitu, jadi ini semuanya kamar kalian ada di atas ini. Kita lihat kamarnya Nala dulu yuk. Nih, kesini. Kita lihat kamarnya Nala. Kamar rumah. Yuk. Nah. Ini kamarnya Numa sama Nala. Jadi memang kamarnya lebih gede karena ada 3 orang yang akan tinggal di sini. Ada Numa, ada Nala, ada Balin. Tiga. Gentengnya nggak ada. Nah ini yang seperti kemarin aku bilang. Kamarnya Numa sama kamarnya Nala ini konsepnya itu konsepnya go green. Jadi enggak usah nyala, enggak usah pakai AC. Terus enggak usah pakai lampu. Jadi nanti kalau ada hujan starlight. Benar. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Keren enggak? Keren. Nah, itu kan kayak ini kita punya fountain. Nala maunya kayak apa kamarnya coba? Aku pengennya nanti atas itu kaca. Ya biar enggak ada lampu gitu-gitu. Nanti malam-malam tuh bakal ada lampu-lampu gitu, nanti kan acak kan, nanti ada tutupan gordennya kalau bisa kepanasan kitanya. Astaga, catat. Terus warnanya kamarnya apa? Warnanya yang brown. Brown? Brown. Oke. Okay. Abis itu ada pink-pinknya. Brown dan pink, aku gak kebayang ya, enggak? Iya. Brown dan terus pink. Terus tempat tidurnya mau kayak gimana? Aku pengen tingkat gitu tempat tidurnya, jadi aku di bawah. Ada perosotan gitu waktu perosotan di sini, perosotan, kalau bilang perosotan. Iya, merosot mulu kerjaan. Di atas aku bangun tidur, aduh aku capek naik. Enggak, aku bakal merosot. Oke, good. Ya udah. Kalau gitu nanti kita catat, kita aplikasikan ya, di dalam mimpi. Impian dan khayalan ya. Oke, sekarang kita ke kamarnya Mima. Nih. Wow, ini kamar aku. Gede kan? Sekarang kamar Mima kecil banget. Aku enggak, kamar aku di apartemen kecil banget, terus Mima suka bobo di situ. Kan Mima punya kamar sendiri, enggak usah bobo kamar aku ya. Mima nanti boleh desain kamarnya Mima sendiri karena Mima udah gede kan. Ya, Mima jadi diapa? Mima terserah mau diapain, mau pakai tikar, mau pakai apa itu yang gantungan itu terserah. Karena aku tidur pakai hemok gitu. Ah, hemok, pakai hemok benar. Karena aku pengen kamar aku banyak tanaman-tanamannya boleh enggak? Hah? Tapi yang ngurus Yanda kan, Yanda suka ngurus. Tanamannya di kamar dia yang ngurus Yanda. Karena aku udah punya desainnya sendiri, tapi yang aku seneng itu balkonnya gede banget. Benar, ini balkon kamu bahkan punya balkon sendiri loh Mim di sini Mim. Ntar aku nanti di sini ada kulkas sendiri, kompor sendiri, jadi aku nggak usah turun. Kos-kosan. Gitu, barbeque sendiri. Boleh. Nah di sini enaknya lagi balkon itu selain view-nya ke kolam renang sama ke
taman, betul, kalian juga bisa lihat kota Jakarta, lihatin. Mana orang? Iya, maksudnya ibaratnya itu kota Jakarta. Lihatin Monas tuh, Monas kelihatan. Keren. Monas kelihatan. Nah, ini tuh kan balkonnya Mima gede banget. Ini sebenarnya nyambung sama balkon kamarnya Raka. Raka. Yuk kita ke kamar Raka, yuk. Mana kamarnya Mas Raka? Ayo tunjukin. Gede kan, Mas? Aduh, nih Mas. Sesuai dengan ukuran kamu nih. Mas Raka nih selama ini kan tidurnya berdua sama Nala ya. Jadi walaupun udah segede gini, dulu kan kecil-kecil tuh. Mas Raka masih umur 5. Oh, masih segininya ya, Nani? Nih coba, coba segini. Masih segini. Sekarang nah kasihan dia udah segede gini tidurnya masih sama Nala. Nah makanya Bunda sama Yanda bikin Mas Raka kamar yang agak gede biar muat, Mas. Mas Raka kan gede juga, jadi muat di kamar ini gitu. Jadi ini ceilingnya aja kita bikin yang tinggi. Bikin tinggi, jadi kalau kamu mau lebih tinggi lagi boleh. Kamu mau bertumbuh lebih tinggi lagi boleh. Terus Mas Raka apa? Maunya mau diapain nih? Kamarnya. Misalnya. Ini ada lantai lagi gitu. Lantai? Maksudnya lantai lagi tuh gimana? Mau bikin lantai di situ? Ada kayak tangga kayak cuman. Oh ada level, ada level. Oh okay, ada level tangga gitu. Oh gitu. Oh jadi level dia maunya tangga dulu, terus baru tempat tidur, tapi nggak usah ada dipannya. Jadi tempat tidurnya di bawah gitu. Terus? Di bawah. Ada meja gitu. Meja untuk main atau apa? Meja, oke. Soalnya nanti beanbag-beanbag gitu lah. Oh, beanbag-beanbag. Oh, kebayang. Okay. Nanti kita tunjukin, berarti gambarnya tuh kayak gini. Nah, kayak gitu kan? Iya, iya, iya. Aku tahu. Apa saya? Nah, iya, dari tadi aku juga batuk. Oh, iya. Bukan hanya. Bukan hanya kalian, dari tadi liatin, tangannya Yada udah merah, udah dari tadi bersin-bersin. Kasian, Mak. Yaudah makanya Bunda sama Yada tuh baru berani bawa kalian ke sini karena ada satu ruangan yang udah jadi nih, guys. Ruang sinema, ya udah langsung aja kita ngadem di situ aja, yuk. Yuk, aduh, yuk. Sini. Bubah. Selamat datang di sinema. Wow. Wow. Segar ya pemandangannya. Bagus enggak? Bagus banget. Takut nanti kita bisa nyanyi-nyanyi karaoke sama nonton. Iya. Bisa dong. Memang ini peruntukannya buat kumpul-kumpul kita. Karaokean. Nyanyi sambil nungguin di proyek. Biasanya ya, Yanda juga kalau meeting sama kontraktor terus sama arsitek, gitu, interior itu sukanya di sini. Gitu. Oke, okay. Nih mumpung pada kumpul, Bunda mau bikin Q&A. Berhadiah loh. Jadi berhadiah. Untuk satu setiap yang jawabnya bisa benar dapat 100.000. Kapan lagi kan? Ya, kita bikin kuis nih sekarang. Yuk, sini yuk duduk, Seng. Sobat Mike, selamat datang di kuis Taktik Jreng. Jangan dulu ada taktik, Bu. Mereka enggak tahu belum lahir. Kelihatan umurnya sih. Aku juga enggak tahu apa itu taktik Jreng itu. Jadi kalian punya taktik bagaimana supaya dapat Jreng. Rp100.000. Oke. Nah, caranya adalah ini tuh babaknya cuma ada babak rebutan ya. Jadi Bunda kasih pertanyaan, kalian rebutan jawabnya. Kalian punya bel masing-masing, Mima belnya Mima gitu ya. Nala belnya gimana? Nala. Oke. Raka belnya gimana? Mima. Raka belnya Raka. Kalau Numa belnya? Numa, belnya gimana Numa? Muma gitu ya. Muma gitu. Aku, dia lagi sibuk. Aku gitu. Yang aku. Dia lagi sibuk. Ini punya siapa? Dia lagi sibuk, lagi sibuk. Yuk, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, tolong dengerin ya. Guys. Nah, pertanyaan pertama adalah tanggal berapa pernikahan Yanda dan Bunda? Hah, gimana jadi kita tahu? Mima. Oke. Mima tanggal berapa? 17 September. Bukan. Nah. 17 Oktober. Bukan salah. Iya. 17 September. Mima. Yang benar apa? 8 September. Salah. Aduh. 18 September. Salah. Satu. Yang benar adalah 19. Salah ya? Dia salah juga. Salah.
Ayo Yande yang harus bisa jawab. Ayo, tanggal berapa pernikahan kita? Tanggal 14 September 2002. Betul. Ini Yande save your money buat bayar reserve aja. Okay. Sekarang ingat-ingat ya. Jadi kalian ngasih Yanda 100 buat Yanda. Rombok dong. Oke, yuk. Ingat-ingat tuh tanggal pernikahan Bunda sama Yanda tanggal berapa? September. 14 September 2002. Iya, betul. Nah, berarti kalau kita benar 100-100 dong. Iya, betul. Kamu ngasih aku 100, mau? Enggak. Sorry. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau salah ya udah. Oke, yang pertanyaan kedua adalah di mana pertama kali Bunda dan Yanda ketemu? Mima! Di lokasi syuting! Betul! Yeay, betul! Salah! Ya. Casting! Tempat casting! Yeay, betul, 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 betul. Lebih tepat, lebih tepatnya. Betul. Lebih tepat, lebih tepat. Bunda lebih tepat sama Yanda casting. Itu ketemunya di tempat casting. Jadi lagi cie, casting bareng, cie. Terus kenalan deh. Jadi pertama, Yanda kan cuek orangnya gitu ya. Terus Bunda tuh ngelirik-lirik mulu. Terus tiba-tiba nyamperin Yanda minta kenalan. Percaya nggak? Enggak. Yanda pasti yang minta kenalan. Nah, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ke negara apa pertama kali ini? Mima dong yang tahu. Ke negara apa pertama kali kita berlima liburan ke luar negeri? Ada yang tahu nggak? Berlima. Iya. Bertiga. Berlima ya. Kalau berlima pertama kali ke negara apa? Bunda aja nggak ingat. Nala. Ayo jawab siapa? Nala. Nala. Ke Jepang. Enggak, salah. Ke mana? Singapura. Betul. Singapura. Betul. Kita pertama kali pergi ke luar negeri berlima itu ada Nala adalah ke Singapura. Ini kenapa susah-susah banget nih pertanyaannya? Ya, masa gampang? Nala di Hongkong. Iya, betul. Ya. Nah, berarti 100 ribu untuk Mas Raka dan 100 ribu untuk Mima ya? Benar ya? Nah, itu adalah nilai sementara ya. Siapa tahu tiba-tiba abis ini Nala ngebut dan menang, oke? Kita nggak tahu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oke. Mama nggak mau jawab. Sibuk banget. Oh, sibuk. Maaf ya. Nanti dapat uang bisa beli mainan lagi. Iya betul juga, Numa. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Sebutkan 3 nomor terakhir nomor handphone Yanda. Ada yang tahu? Ha! Atau nggak satu nomor terakhir deh? Satu nomor terakhir nomor telepon Yanda. Lima. Dua. Satu. Yeay. Betul. Mas Raka berarti Mas Raka perhatian banget sih sama Yanda. Tahu iya bener. Aku sering ini. Aku cuma akhir hafalan. Akhirnya doang. Akhirnya doang. Soalnya anak-anak sekarang tuh kan gak hafal nomor telepon ya. Kalau zaman kita dulu tuh, zaman Bunda sama Yanda dulu. Semua. Kan gak ada apa tuh namanya. Ini note-nya lah. Oh gak ada call, face, kontak gitu. Iya, kalau zaman dulu. Gitu. Ya zaman dulu kita kalau mau nelfon teman kita mesti hafal nomornya atau buka buku. Iya, dulu ada yellow page. Jadi tebel gini. Isinya nomor telepon. Alamatnya nomor apa dulu ya Anda pernah tuh ada yang Anda suka gitu ya cewek tetangga. Terus aku alamatnya harus dimana? Tahu nama bapaknya dulu kali. Enggak sayang, itu alamatnya serem banget bisa stalker cari. Orang dulu ngertiin alamatnya, oh ini jalan ini, oke cari gitu. Serem banget. Tapi nyari buku segini sayang, bukunya segini. Kalau sekarang cari sendiri enggak. Sekarang udah lihat kamu sih sosial medianya juga aman. Nemu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nala mendapat poin ya. Aduh, sedih banget sih. Oke, kalau begitu yang gampang aja ya. Nah, sebutkan minuman yang sering dipesan Bunda kalau di restoran. Hahaha, gampang. Raka apa? Leci tea bukan? Iya. Betul! Ih, Mas Raka kalau ini Raka udah tiga. Mas Raka udah 300. Wow, my brother. Ya, Nala nangis sedih deh. Belum dapat poin Nala deh. Lanjut gak nih? Buma juga lanjut. Dapet poin gak sedih. Sampai aku sekali, tinggal sekali. Oke. Okay. Sekali apa? Kayaknya aku gak bakal dapat poin deh. Ini dengar dulu, simak baik-baik. Ini siapa tahu kesempatannya Nala. Ya, apa tandanya kalau Bunda lagi marah? Mima. Yes. Salah. Salah dulu aja. Enggak, tandanya kalau Bunda lagi marah itu apa? Karena
deh. Ayo, siapa? Nala. Diem, gak ngomong sama siapa. Iya, oh, bener. Tandanya. Kalau Yanda kalau lagi marah apa? Kalau Yanda. Ngomel. Iya, bener. Ngomel. Kalau Bunda gini. Cowok siapa ini? Bunda gak mau ngomong. Kalau Yanda, gimana? Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ini tidak berhadiah. Bunda sama yang... Ih, dia mah kalau hadiah aja mau. Ternyata selama ini ada maksud dan tujuan ya. Ada maunya. Enggak. Ini pertanyaannya tapi buat kalian bertiga soalnya. Ya. Ini enggak? Berempat sih. Nanti kita tanya dia juga. Iya, nanti kita tanya dia juga ya. Pertanyaannya adalah, apa bayangan kalian? Kalian tuh udah kayak apa sih 10 tahun ke depan? 10 tahun ke depan ya? Apa? Enggak tuh. Aku semoga kan aku tuh pengen jadi dancer, singer gitu. Semoga kalau kalau misalnya tuh ada promo-promo gitu, promo untuk konser aku bisa bikin di rumah baru. Oh, gitu. Bisa dance, bisa latihan di rumah baru. Oh, jadi kamu mau jadi penyanyi yang bisa dance gitu. Iya, jadinya nanti kan jadi aku nyanyi nah abis itu nanti guru aku bikin konser. Nah, di rumah. Enggak, bukan latihan. Iya. Soalnya selama ini kamu kalau latihan di apartemen kurang gede gitu ya. Kurang gede. Oke, kalau diterima. Amin. Kalau aku 10 tahun ke depan umur berapa tuh? 29. Mima 10 tahun ke depan udah 29 umurnya. Aku 18. 10 tahun lagi. Udah umur berapa ya Anda? 60. Belum. Mendekati 60. Kalau aku kan cari duit susah. Kalau misalkan aku belum bisa beli rumah, ketinggal di situ aja tuh. Ya Allah. Gimana sih disuruh melihat 10 tahun ke depan malah ngerayu mau tinggal di rumah Bunda Yanda kalau belum punya rumah. Maunya diketeknya Yanda Bunda nih. Ya cuman insyaallah nanti aku udah jadi psikolog. Amin. Buka praktek nanti di kantor Yanda. Amin. Gitu. Doain ya 10 tahun ke depan Mima udah jadi psikolog yang hebat. Nah, kalau Mas Raka 10 tahun yang ke depan Mas Raka? Udah umur 22-23 itu. 22-23. Kuliah. Baru lulus kuliah atau enggak udah kerja. Amin. Keren banget Mas Raka, Bunda nangis. Mas Raka pertama kali kerja. Gaji pertama kamu buat aku enggak? Tapi jangan lupa juga bilang I love you ke aku ya sayang. Oke, belum terrealisasi. Nah, sekarang gantian dong. Kita bertiga nih mau tanya ke Bunda sama Yanda. Apa jangan susah-susah dong. Jangan susah. Iya. Tapi tadi enggak? Enggak. Oh, giliran Yanda sama Bunda. Atau tadi uangnya tadi kita balikin 20%. Dikit banget cuma 20%. Ya udah kita mau nanya nih ya buat Bunda Yanda. Bunda sama Yanda harapannya apa sih untuk keluarga kita pindah di rumah baru ini? Berat banget ini. Apa Yanda dulu deh? Oke, kalau Yanda sih harapannya ya walaupun nanti kalau kita udah pindah di rumah baru, Yanda pengen kita seperti selama ini ada di apartemen. Gitu. Iya benar. Barengan selalu setiap weekend kita kumpul di kamar Yanda. Jadi setiap malam. Jadi sobat Mike, kita tuh apartemennya kan kecil ya. Jadi kan selalu ketemu gitu. Selalu kumpul karena ruangannya kan sebenarnya cuma itu-itu aja ya. Nah, Yanda nih agak punya ketakutan sebenarnya pindah ke rumah baru. Soalnya rumah baru tuh kan gede ya Yanda ya. Takutnya anak-anak di kamar masing-masing. Karena memang kalau sekarang di apartemen kan ya satu lantai gitu kan. Terus kamarnya Mima, kamarnya anak-anak tuh nempel sama kamar kita gitu. Nah, ini sekarang kamar kita di bawah, kamarnya anak-anak semuanya di atas. Nah, aku sih mintanya setiap weekend paling enggak kita ngumpul tidur di kamar Yanda Bunda. Gimana? Oke. Nah, itulah kenapa Bunda bikin ruangan ini dong. Ya kan supaya bisa kumpul-kumpul juga. Kalian kalau seandainya weekend kita bisa karaokean, nonton film, betul. Ya kan? Udah gitu kita bisa joget-jogetan. Iya, bisa kumpul-kumpul di sini dong. Bikin dance tok-tok.
Okay. Bener banget. Seneng gak kalian sama ruangan ini? Bagus gak? Seru banget. Itu udaranya juga enak kayak seger-seger gitu. Iya dong. Siapa dulu yang pilih AC-nya? Bunda. Oh, Bunda. Iya. Kumpen kamu yang milih. Kumpen loh, Bunda itu biasanya apa-apa semuanya ya ada yang milihin gitu kan. Enggak, soalnya kan gini, semenjak aku kan share ya di sosial media kalau aku lagi kita lagi bangun rumah. Okay. Terus teman-teman juga jadi tahu, terus banyak banget tuh follower-follower aku, terus teman-teman juga yang referensiin ini itu gitu. Ininya pakai ini aja, itunya pakai ini aja gitu. Wow. Nah, salah satu yang direferensiin tuh AC. Jadi mereka tuh ngereferensiin AC Panasonic gitu. Jadi kan aku penasaran, emang kenapa gitu. Tapi ternyata emang benar, ini tuh AC Panasonic-nya 2-in-1. Jadi bukan cuma AC aja, tapi juga ada air purifier-nya ya, Anda. Oh. Makanya Mima bilang udaranya segar tuh emang iya, betul. Iya. Soalnya ada teknologi Nano EX-nya. Nah, teknologi Nano EX ini memang bikin udaranya tuh bukan cuma kerasa dingin, tapi juga kerasa kalau udaranya tuh berkualitas. Jadi rasanya emang segar banget. Bener, udah gitu, bener. Teknologi Nano EX-nya ini tuh bisa memberantas virus corona dan varian-variannya. Jadi kita terlindungi. Keren. Aku kan parno banget ya semenjak kita pernah kena COVID ya, Yanda. Yes, jadi ini tuh kayak usahanya Bunda Yanda lah ya. Ikhtiarnya Bunda Yanda supaya kita sehat terus. Dan kita selalu ngelindungin keluarga ya. Betul, kita ngelindungin keluarga dengan AC Panasonic ini gitu. Apalagi sekarang banyak banget kan varian virus corona. Ada alfa, betul. Ada beta, ada gamma, terus ada delta. Iya. Nah ini virusnya kan ganas semua nih. Mm-hmm. Tapi kita nggak perlu takut. Karena Panasonic mengeluarkan teknologi Nano EX. Nah, Nano EX ini bisa menghempaskan semua virus sampai 99,99%. Wah. Apalagi teknologi Nano EX ini itu bisa melindungi kita selama 24 jam. Jadi, walaupun AC Panasonic-nya dimatiin, tapi fitur Nano EX-nya tetap nyala. Gitu. Nah, tapi selain itu, AC Panasonic ini bisa menghambat polutan berbahaya juga nih, kayak bakteri, jamur, dan penyebab alergi lainnya. Jadi Sobat Mike, yang punya bayi di rumah, nah nggak usah takut lagi tuh kalau anaknya nanti alergi, gatel-gatel ya gara-gara udara di dalam rumahnya kotor. Jadi si AC Panasonic ini memang solusi banget sih, apalagi buat kita sekeluarga nih, kita kan alergian ya. Benar-benar. Indra suka bersin-bersin. Aduh, garuk-garuk. Aku suka gatel-gatel, garuk-garuk. Pasti follower-follower aku udah pada tahu deh, karena aku kan suka posting tuh ya, Numa juga alergian, yeah. Di waktu itu juga aku posting. Jadi betul-betul kita ngerasain banget manfaat dari AC Panasonic ini. Udah gitu, teknologi Nano EX ini bisa menghilangkan bau tidak sedap. Okay. Udah gitu bisa melembabkan kulit dan rambut. Jadi walaupun lama-lama AC-an di rumah, kita udah gak perlu khawatir lagi ya, Anda, kalau kulit kita kering. Jadi kering gitu. Okay, jadi Sobat Mike nih, yang mau beli AC, atau mungkin yang mau ganti-ganti AC di rumah, kita rekomend banget deh AC Panasonic ini, ya kan? Eh, sayang, itu kan ruang tengah kita lumayan gede ya. Aku pengen air purifier juga dong, kayak butuh deh kita. Tapi yang Panasonic juga. Tenang, tenang, tenang. Aku sudah beli air purifier. Benar. Benar, orang yang portable aja aku udah pasang kok di mobil. Iya ya. Ah. Nah, soalnya ya, Nda, si air purifier-nya itu ada teknologi Nano EX-nya juga. Sama kayak AC-nya. Ah. Jadi udah deh, hempas tuntas tuh varian-varian virus corona tuh semuanya sampai 99,99%. Ya. Udah gitu, air purifier Panasonic selain punya teknologi Nano EX, juga punya HEPA filter loh, yang bisa menyerap udara kotor serta PM2,5 hingga 99,97%. Filter air purifier ini nggak perlu diganti sampai 2 tahun. Dan cara bersihinnya juga gampang banget. Bisa pakai tisu basah atau tinggal divakum aja. Nah, kalau portable air purifier-nya ini praktis banget, Bun. Bisa dibawa kemana-mana, dibawa ke mobil juga. Tinggal colok pakai kabel USB. Gampang. Oke kan? Jadi kita di mobil segar, di rumah juga segar dong ya? Iya dong, semuanya okay. Serba segar pokoknya. Betul. Ya. Nanti kesini lagi Bunda juga mau ngajak Sobat Mike itu berkunjung lagi ke rumah kita. Nanti kalau rumah kita udah jadi 100%, kita ajak akan, Sobat Mike untuk home tour. Ya kan? Ajak ke apa, progres dan sampai jadinya rumah kita. Kayak apa ya kan? Oh. Oke, kalau gitu kita tutup dulu. Sekarang kita mau karaokean nih ya. Oke. Abis ini saksikan kita lagi di Mona Indra Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. 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 Bye-bye.
Sonic. A better life, a better world.